Guys, Police Evo 3 best ke best gila? Best gila. Demi Allah, best gila. Patutnya keluar esok kan 25. Tapi diorang dah keluarkan 24 hari bulan. Kat semalam 24. Cuma dah kata dah kat Pawi. Kalau dia keluar, kita kena pergi tengok tau. Kita kena pergi tengok. Lagi. Bukan sebab Abang Ipak dalam tu. Tapi this time, jalan-jalan cerita dia ringan. Jalan-jalan cerita dia, dia macam buatkan kita fikir. Haa lah, orang jahat ni mungkin ada sebab kenapa dia jadi macam tu. Dia bukan sesaja lahir born to be bad macam tu. Kan? Tapi jalan cerita dia ringan. Dia macam hidup watak orang baik dengan watak orang jahat tu. Dia macam dua-dua naik. Dia bukan salah seorang je. Watak apa yang paling nombor satu dalam Polis Evo 3? Nombor satu yang watak nombor satu. Shana Zul untuk Polis Evo 3 ni. Sebab kita tahu Inspector Kai dan Inspector Sunny tu kan memang kita tahu tu watak utama kan. Menang kat Shana lah this time. Semua ni Ina Zahra dan Syifa Kai. Yang dekat jari masa Syifa kahwin tu tak. Ina Zahra dia untuk kuku je. Ya, tapi ada juga untuk kaping. Tapi yang kaping ni bukan Syifa pakai Zahra. Syifa pakai Inai apa? Daripada kawan Syifa tu. Apa nama kak tu? Dekat Johor. Rumah dekat Masai. Tak ingat. Dia dah bagi violation guys sebab aku tak promote. Betul korang cakap Shanaz tu bekas polis dan nak balas dendam. Awak kena tengok. Awak kena tengok sendiri. Tak boleh beritahu. No, no, no. Best lah, best this time. Gempak gila editing dia gempak. Tabik lah dekat Syafiq Yusof. Memang cantik. Awak Shanaz cantik tak depan-depan. Tiba je gosip. Masa hari tu Shanaz tegur Syifa. Lepas tu dia tegur Pawi. Tapi tak nampak girlfriend dia masa tu. Perasa. Tapi cantik kan girlfriend dia. Girlfriend dia muka manis je. Gigi banyak je. Cantik je. Gigi banyak je Shida juga. Guys, combo ni RM99 guys. Ada glorizer, ada lip gloss dan ada mascara. Mascara ni kalau nak beli RM39, yang ni RM69 dah lebih 100. Betul ke? Ha. Lepas tu ni RM29 tambah dah 100 lah. Senang kira. So total harga ni kalau nak beli dia macam satu box tiga barang ni RM134, tapi kita jual dengan harga RM99. Dia jual dengan RM99. Promotion sampai bila? Sampai ujung bulan ni. Sampai ujung bulan Mei sahaja. Kak Syifa tak kenapa nama dia Mascara. Tak tahu? Sebab nama dia bukan Syifa, so dia jadi Mascara. Thanks Syifa sebab sudi notice and share dari dekat I2G. Sekarang tengok story Syifa sebab suka Syifa share. Thank you. Good idea. Kita panggil I2G. Kita panggil I2G je lepas ni. Wampi kau ada lagi kat dalam ni? Kekasih Sira ada lagi ke? Dah tak ada dah. MTC dah tak ada guys. Oh, Jaja pun ada. Hai Jaja. Mami Ja. Aku makeup sambil tengok. Bosing buat dah. Bosan. Han makeup pergi mana? Han jantan tau. Kemain lagi dia ASMR. Kuat. Dia macam untuk hampa lah tengok ni. Allah itu. Loh garam. Dia jatuh dalam garam. Hasan. Syifa kalau dapat baby nak letak nama huruf S juga ke? Of course. Kita akan maintain legasi mak ayah dia. Ingat senang ke mak dia dengan ayah dia bisa duduk nama huruf S? Depan. Takkan dah dapat anak nak buat nama buat P pula. Kan? Maintain lah kot. Kot. Marah dia jajah. Makeup siapa tak tahu. Dia jantan tau. Thank you.
tak masam ke Syifa? Dia kata tak masam tu, tak syok. Oh. Dia kena masam. Wasi pun boleh. Jangan biasa jadi breakfast. Dia boleh no, pergi sebut breakfast. Dia pun masalah dia. Hari tu kan Syifa main rumah Syifa kat sini. Syifa kata, dia pun main 4 hari 3 malam. Syifa kata kat dia, lepas dia balik. Han tak main pun tak apalah Syifa. Han main-main balik tu sunyi rumah aku. Lepas tu aku tak suka main rumah aku. Sebab lepas tu akan sunyi. Anak dia duduk berlari-berlari, riau apa semua kan. So bila tak ada, dia sunyi. Tak main pun tak apa. Kalau dapat nama anak papan, Sahara. Sedap. Sahara. Sahara. Salaya. Salaya tu nama jalan dekat Thailand, dekat Bangkok hari tu. Salaya. Hai Ika. Syifa, how are you? I'm good. Ika, how are you? Ahmad Pintu pun sila. Awak ni, Ahmad Pintu. Makeup pee burger. Nama Safa elok, betul. Syifa, kalau ada rezeki kembang, Syifa nak letak nama kat, kalau ada rezeki kembang perempuan lah. Apa tu yang tiru? Apa tiru? Apa siap? Dia nak letak nama. Siapa tiru? Han akan sembelit sebulan tak berak. Syifa akan letak nama kalau perempuan lah. Safa dan Safi. Cakap kan nama tu. Simple je. S-A-F-E, S-A-F-I macam tu. Lah, pergi tanya burger pula kawan. Jaja. Hang kau tak tengok close friend dia. Hang kau tengok close friend dia tak ada dah sedih-sedih tu. Duk pergi mengadap burger pula lah. Kalau sedih-sedih tu tak ada dah lah. Sofia, Syifa suka Safa. Syifa gaduh dengan Syida itu. Syifa kata, hang kenapa pun nama anak Safa? Laki aku tahu tu, Safa. Safawi. Dia ada hak untuk pakai nama Safa tu sebab nama dia Safi. Eh, nama dia Safa. Dia kata, hang gaduh-gaduh dengan aku ni ada anak ke belum? Tak kisahlah aku ada anak ke tak. Lepas tu, dia kata kalau dia ada nama anak dia nama dia kata kalau dia ada anak laki, dia nak buat nama anak laki dia Sulaiman. Ha, dia ingat aku nak biar. Kalau anak aku laki, aku buat nama anak aku Sulaiman. Aku kan balas dendam. Dia kata kalau ada laki, dia nak buat nama anak dia Safir ataupun Sulaiman. So aku nak pakai dua-dua tu. Aku akan letak nama anak aku Safir Sulaiman. Ha. Aku kan buat tau benda tu bagi jadi. Dia boleh pintas kat tepi ujung-ujung tu dia pakai nama Safa. Safa Safira tu. Pakistan tu. Nama dia Safa Safira. Tak payah gelap menaik lah geram. Ha, tunggu hang Wan. Hari tu melayu macam nak mampu dah. Kalau kita nama anak Muharram Muhalal. Hang nama TikTok hang pun dah kata furu. Gamuk dah buat nama anak Muharram Muhalal. Kita tak boleh kalah, adik. Kita tak boleh kalah. Kita tak boleh kalah, Jam. Dia kata kalah laki. Dia kata kalah laki. Kita tak tahu lepas ni dia dapat laki ke perempuan. So, yang dah betul terang-terang tu, dia pakai, Jam. Elok dua-dua. Safa, Safi ada kat dia. Betul? Ha, no? Kalau jadi kembang, jadi macam Safa, Safi. S-A-F-E, S-A-F-I. Tak mau. S-A-F-I lah. S-A-F-I. Kalau S-A-F-E tu, dia jadi macam tiru sungguh lah. Safa Safira. Ra je tak ada. Maaf. Safa Safi. Kalau perempuan, kalau kembak laki perempuan, jadi Safa Marwa. M-A-R-W-A. Siapa tiru, sembelit. Safa Marwa. M-A-R-W-A. Tapi kalau Marwa tu nak panggil apa? Kalau dia macam buah-buah, panjat-panjat tangga tu, dia nak panggil apa? Eh, Marwa. Macam tu. Tak kena kan? Hang tak ada Hang tak ada Marwa ke? Marwa. Bisa dah Marwa bukan Marwa. Marwa. Tapi laki. Laki sesuai ke Marwa? Marwa tu nama tempat lah. Nama guk tu. Bukit Safa dan Marwa tu orang duduk sa'i di Mekah no. Mar. Sebut nama penuh lah bukan panjang pun. Marwa. Dapat kat Tila nama dia black-black kan. Dia boleh buat.
Kenapa orang panggil Joya? Sebab dulu kami kepoci masa kami kecil-kecil. Kami suka ambil tahai orang. Masa kecil-kecil lah, lain tak mata dah. Safi Sheila. Safi Sheila. Sheila tu sedap. Safi pun sedap. Tapi sebab dia dah jadi brand shampoo, dia jadi lawak pula. Esok ni panggil sikit anak bubuih. Panggil sikit anak bubuih je. Tak pandai nak ambil tahai orang. Dia muka innocent-innocent je rupanya. Ya, sungguh. Kepo dulu aku. Kalau orang beranak ni kan, aku dah dapat tahu dulu. Dia lebih kepada nak tahu. Lebih kepada buat kepala tahu. Kalau ada orang tua-tua berimpun petang-petang, sembang kat tembok, adalah aku. Kan macam mana masa tu? Padahal makcik lurah-lurah tu pun tak larang. Dia juga buat anak dia jadi aku ni. Betul dia panggil aku Joya. Ha ni player Pahang nama Sherman. Kepah Sherman. 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 Ala-ala Mami Jarum kot dulu. Ha, Mami Jarum. Bukan ala, memang dia dah. Dia akan bagilah, ibu akan marah macam, hampir jauh sikit lah. Orang tua-tua dalam kain, dalam kelambu nak sangat tahu. Tapi duduk je, hak gila pula dekat. Dia duduk dekat tapi ibu pasang telinga, dia semua nak tahu. Lepas dapat gosip tu, share. Dah, tak share. Masa kami kecil-kecil, kami kepo sendiri je. Kami suka sembang orang tua-tua. Ha, kami rasa sebab tu kot kami tua awal kot. Tapi lah, hai jauh sikit, genjok lah sana sikit. Hai dalam kain, dalam kelambu mu nak tahu. Hai dia pun suka menyembang hai-hai tu di mampang budak-budak. Salah ke kita pulak. Kak Syah macam mana nak bagi muka simetri eh? Hang kenapa hang tanya soalan-soalan macam tu? Hang order lah dekat Tuhan bagi jadi muka simetri. Alang dah Safi Sheila teruslah letak rejoice Dove Clement semua. Lepas anak nombor 4, 5 semua tu kita buat, kita susun bab-bab sabun je. Syifa 29 tahun ni, bulan Januari. Awak duk like ni. Tak like lah, okey lah. Cuba ketuk telefon tu. Guys, cepat guys, semang-semang juga. Ni kita ada combo baik hati sampai ujung bulan ni sahaja. Glowrizer, lip gloss dan juga mascara dengan harga RM99 sahaja. RM100 pun tak gamak nak letak. RM99 sahaja. Murah. Sungguhlah pipi aku dah koi besar ni. Bercakap ni mulut je bergerak. Pipi tak gerak. Estetik. Beli tak hampa sampai hujung bulan ni sahaja. Sangat-sangat untung. Sangat-sangat untung. Sebab ni RM69. Ni RM39. Ni RM29. Kalau combine dua ni dah RM134. Tapi kita bagi RM35 penjimatan. Kami dapat the whole box ni dengan harga RM99 sahaja. Sangat-sangat jimat dan murah. Pipi statik je. Kenapa pipi statik lah apa kalau mengandung? Kami tak faham lah. Kat kami ada lipstick. Ada bawang Holland, Dubai. Oh, ada Dubai. Ada mak kau. Nampak Dubai yang macam nampak hantu. Sejaknya Maggi Cup. Pergi buatlah Maggi Cup. Syah pregnant ke? Doakanlah yang baik-baik hampa. Aduh, penat nak ulang. Ramai duk cari dubang bawang roh. Sorry. Kami ni HQ. So confirm kami ada lebih. Kalau ada lebih, kami punya lah. Mana yang lain? Dia pakai rumah mereka lah hampa. Ni rumah kami. Daerah lain-lain. Negeri lain-lain dah lah ni. Nak share pasal Odi lah. Tak ada. Kami tak ada stok kat kami. Stok semua kat HQ kat Setia Alam. Belilah online. Ada eh. Postage senang tak payah fikir lah. Apa tak ada COD ni meningkan tau. Kita kena pegang headphone kita. Dek saya dah sampai rumah ni kan. Rumah biru ni kan. Gad tak bagi masuk lah.
guard kata salah jalan ni. Ha, pulak. COD ni memeningkan. So banyak, kalau kita banyak postage, senang. Kalau kita pula tunggu barang kan, dia order grab kat kita, alamat salah. Kita kata dekat dia alamat salah ni. Ada dekat dekat notes tu, saya dah habaklah dekat rider. Baru-baru ni Syifa beli, ada beli something lah COD malam. Nak pakai urgent lah, nak bakar, nak buat BBQ. Kerek gila eh. Dah lah aku beli barang dekat dia sampai 200.5. Syifa beli cakap elok tau, kata nak COD malam ni, boleh tak apa semua, kita memudahkan kerja kan. Dia dah hantar list, kita tulis balik list mana kita nak. Lepas tu kita tu minta nombor account. Sadah lah tak jawab, jawab salam aku. Kita dah salamkan dia, dia tak reply. Tak reply pun waalaikumsalam. Lepas tu dia, apa dia, dia terus bagi total. Aku macam, Pak Mat ke ha, order Pak Mat Western tapi kat agent lah. Dia terus bagi total eh. Dia macam okay, bagi terus total. Aku macam, lah, kenapa macam tu lah? Kalau kita at least adalah macam emoji ke apa ke kan. Korang tolong eh, penjual-penjual kat sini, apa, reseller-reseller kekasih, tolong jangan jadi macam tu. Kalau orang message kita tu maksudnya rezeki lah. Allah gerakkan hati pembeli untuk mencari dia. Kenapa dia? Walahal ada orang lain. Maksudnya rezeki dia macam tu. Maksudnya Allah dah tetapkan rezeki kau dekat budak ni. Macam berbahasa. Ha, betul, berbahasa. Bukanlah kita minta berbahasa yang macam, terima kasih ya sudi beli, aku pun rimas juga kalau ada penjual yang macam tu. Tapi dia macam, okay, okay awak. Okay awak, sekejap saya bagi total. Okay, semua total ni. Boleh tak share alamat? Dia dah tulis, memanglah kita tahu template tu, kita pun penjual, kita pun berniaga. Tapi kita tak ajar penjual kita untuk menjadi kerek macam tu. Hang kena ingat eh, aku ni boleh mesej hang pun sebab Allah gerakkan hati aku, sebab Allah tetapkan rezeki hang. Rezeki hang ada melalui aku, perantaraan kita tu. Tapi jawab salam, lepas tu terus bagi total. Tak rasa aku macam biadab. Lepas tu tiba-tiba malam tu, dah lah Syifa call. Janji Syifa kata pukul 8, saya nak. 8.30, tak reply lagi. Message aku daripada pukul 6.30, Syifa tanya dia, dah lambat ke, pukul berapa yang awak nak hantar apa semua, tak reply. Kita dah gedemok lah, apa bayar sampai 2.30 kan. Lepas tu dia arrange grab. Lepas tu Syifa cakap lah, alamat salah tu. Alamat saya salah. Lepas tu dia kata, tapi saya dah letak kat note, dia kata. Saya dah letak kat note sebab alamat awak tak wujud, dia macam tu. Tak tahulah ayat dia tu, cara nada dia macam mana. Tapi bila kita baca tu dengan kau tak jawab salam awal tu, kita tahulah macam alamat awal tak wujud. Macam, boleh tak kau tukar instead of tak wujud tu? Sebab saya try search dekat Grab, alamat awal tak ada. So saya dah letak dekat note. Okay kan cakap macam tu. Tapi tak. Tapi kalau aku tu nak makan Pak Mat Western, macam mana? Aku nak beli kat dia juga ke? Ha, dia kata alamat tak wujud eh. Sana. At least cakap lah macam, saya try cari dekat Google, dekat search, dekat Grab. Tak ada. Alamak awak tak ada. Tapi saya dah letak dekat notes. Ha, macam tu. Tapi orang macam ni bila kita jumpa depan-depan ramah. Tak tahu nak percaya mana satu. Tapi bila kita bila dah jual online tu, tunjuklah keperibadian dekat online kan. Janganlah dekat luar offline bawah hang ramah. Kadang ustazah sekolah agama anak pun sama, bila chat personal tak terjawab salam. Ha. Syifa kan, serius lah. Kalau kata macam dulu kan, Syifa kan sempat tinggal juga orang bagi salam tu kan. Lepas tu lama-lama Syifa rasa macam, eh kurang ajar lah aku tak jawab salam. Dan telefon, kalau telefon tu memang tak ada salam lah. Memang aku tu macam, ah hello, macam tu. Tapi dalam message tu, Syifa akan macam jawab salam. Sebab benda tu kita baca dan kita akan ingat tau. Dan telefon tu terlupa dah. Rasa kurang ada sangat orang susah jawab salam. Itulah, dah lah kita ni pembeli. Lepas tu buat macam tu pula. Tak baik tau, Allah angry. Hampa jangan eh buat macam tu. Cakap elok-elok dengan orang. Rezeki pun mai senang. Awak mesej saya tak pernah bagi salam pun. Awak, kalau saya bagi salam ke awak, saya segeli sangat. Sebab saya macam fake kalau saya salam awak. Kalau saya bagi salam. Salam awak pun saya rasa fake. Kadang-kadang tu sebab tu saya malas nak salam. Kalau saya balik kampung, saya jumpa awak. Saya macam, tak payahlah salam. Macam tu. Area mana? Area ni. Area Horizon Hill. Korang kalau ada ejen-ejen Pak Mat Western ke apa, bagi tahu. Horizon Hill. Nak beli. Weh. Dah lah sejam lebih dah no. Esok kita lah pula. Esok kita lah makeup pula. Esok kami beli tripod. InsyaAllah. InsyaAllah kalau beli sungguh.
Sekali je kalau saya beli dengan orang macam tu, lepas tu tak ada dah. Baik pergi cari orang lain lah. Betul tak nak pergi cari orang lain dah. Pak Man tak salah tau apa. Yang salah ni sekarang ni orang yang menjual, reseller tu. Kami tahu tim-tim Pak Man baik. Kami pernah buat job dengan mereka dulu. Reseller Pak Man pun ada dekat JB. Ya ke? Kat mana? Nak waste apa? Pak Man Western. Kami ingatkan dekat Bukit Minyak je, dekat Kulai. Kulai jauh tak? Nanti kami Google. Saya kami Google. Sedapnya, Pak Ahmad. Thank you tau yang bagi tahu. Lepas dia kata alamat aku tak wujud tu, aku terus tak reply dia. Macam sad lah sikit, macam sedih lah. Macam orang macam tak patut, tak patut deserve untuk reply. Bukan JB, oh bukan JB, Kulai, Kulai Johor. Oh, jauh lah. Tak apalah. Beli je lah Pak Mat Western tu. Abang ni saya bunian. Sebenarnya alamat saya tak wujud sebab saya duduk dekat tanah kuburan, cakap dia macam tu. Dalam 40 minit itulah lalu highway. Pi 40 minit, balik 40 minit. Balik tu lapak balik dah. Jenuh beli pepok, snack apa-apa. Hampa, dah lah kami buat live, kami nak makan Maggie Cup lah. Kita kami nak tengok bola, Sat. Besok kami buat live lagi tau. Thank you so much sampai yang support pada awal sampai habis. Akak datang check up. Syifa datang check up dekat Pukulombe Asia Terberau. Akak kat situ. Amboi kak. Pancing lah tu. Pancing lah tu jawapan tu. Esok live dengan Pak Wita. InsyaAllah. Okay apa? Thank you so much yang support. Esok kita live lagi. Esok kita akan, bukan start daripada hari ni, kita akan cuba live setiap hari. Sebab algoritma pun jatuh kalau kita tak live selalu kan. Bye hampa. Thank you.